Ih, keren. Ya. Baguslah untuk dikonsumsi. Ini Pak, yang gede, Pak. Ayo, ayo. Kami melakukan kegiatan panen urban farming bersama warga, di mana hal ini sangat positif sekali bagi lingkungan karena merupakan salah satu kegiatan community yang membawa kami menjadi lebih guyup, dan tentunya juga sayur-sayuran ini sangat juga bermanfaat bagi lingkungan gitu. Jadi ini salah satu contoh kegiatan daripada RW03 di mana yang sangat positif, yang ikut menggerakkan warga. Ya, jadi kira-kira itu, dan hari ini kebetulan ada beberapa staf kelurahan beserta ibu wakil camat datang kemari untuk melihat panen urban farming. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi para warga RW03. Bapak-bapak, ibu-ibu dari Kecamatan Cilandak, dari Kelurahan Cilandak Barat, kami sampaikan ini adalah hasil pertanian dari warga RW03 yang telah bersatu padu, sama-sama berangkulan menanam sayur-sayuran yang bermanfaat buat lingkungan sekitar kita. Ibu-ibu mulai dari menyemai sampai dengan menanam sampai dengan menyemprot anti hama, itu dikerjakan secara bersama-sama, dan begitu sudah gede kita adakan acara panen bersama seperti ini nih. Jadi warga ngumpul, nanti ditimbang hasilnya berapa kilogram, dibagi-bagi larinya hasilnya untuk warga juga. Jadi intinya utama adalah untuk ketahanan pangan warga di RW03, guna bagi warga kita semua untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah RW03, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak. Demikian warga semua, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinun, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, dan rekan-rekan dari kelurahan dan KPKP. Alhamdulillah kita panen nih di RW 3. Nih hasil panennya. Luar biasa nih. Segar-segar. Ya, Pak Lurah. Tinggal dicampur mau super mie, Pak. Mudah-mudahan RW yang lain ikut nih. Iya. RW yang lain. Ini hasilnya. Bisa ikut tanam di lingkungannya masing-masing. Bisa buat makan mie, bisa buat makan Indomie. Kalau enggak kita pakai itu.